to break out. Hey, what's up? Yay, guys. Kita mau ngomongin fashion-fashion dari para penyanyi yang oke-oke banget buat kalian semua. Yang pertama, gue langsung kepikiran, tau gak fashionnya siapa? As a guy, Bruno Mars. Man, okay? Hey, you know what? Lo lagi ngomongin Bruno Mars, gue jadi ingat Bruno Mars tuh ada lagu tentang yang terinspirasi fashion. Dari fashion. There you go. Versace on the floor. Tapi, you know what? Let's talk about that. Let's talk about Versace on the floor, man. Ini rilis tanggal 18 November 2016 dan sempat booming banget. Dan even sampai sekarang tuh masih banyak di antara kalian yang suka. Yeah, I know. Ini emang masih sampai sekarang. Justru yang banyak diputar di radio itu sekarang justru Versace on the floor. Although, personally, gue lebih suka tuh gitu saya good vibe. Versace on the floor is nice. tapi did you know kalau ternyata Versace itu diambil dari salah satu brand Italia. Versace. Ya, Versace. Jadi dia ini adalah desainer Italia, Gianni Versace. Gianni Versace. Ya, yang adalah saudaranya Donatella Versace. Yes, jadi Gianni Versace ini yang foundernya Versace. Terus dia meninggal ditembak sama lovernya dia. Dan akhirnya perusahaan Versace ini diturunkan ke Donatella Versace, yaitu adalah keponakannya. Yes, and hey, kita masih banyak banget nih ya lagu yang terinspirasi dari fashion atau lagu yang banyak ada brandnya di liriknya. But we'll talk about that more after this tape. Check it out. Welcome back. Alright, welcome back. Okay, tadi ada Versace on the floor, sekarang ada apa nih lo? Sekarang kalau kita ngomongin fashion di dalam lagu, Labels of Love dari Fergie. Gua suka banget. Oh, iya, itu soundtracknya Sex and the City ya? Yeah, soundtracknya Sex on the City. Ini rilis tanggal 30 Mei tahun 2008. Dan ini apa sih kayak mempengaruhi fashion-fashion untuk new girls? Like cewek-cewek modern. Karena emang filmnya sendiri itu dia kan kayak apa ya, emang banyak banget orang-orang yang terinspirasi fashionnya dari film itu. Jadi emang dia series the movies itself kayak porosnya tuh di fashion emang. Yeah. That's so true, man. Okay, it's a nice song. Dan kalau gua sih ya, gua lebih suka satu lagu yang juga Gucci Gucci. Ooh. Lu pernah denger gak Gucci Gucci? Iya. Gua sempat ini lihat video itu karena lucu. Oh my god, man. Jadi ini keren banget. Yes, that's right. Jadi Gucci Gucci ini kalau kalian suka lagu-lagu yang ada kata-kata fashion, gua suka banget lagu Gucci Gucci. Ini kayak apa ya? Dia ini rapper wanita. Oke. Okay? Tapi dia tuh bikin lagunya biar lagunya ini tuh enak banget didengerin untuk kaum pria dan juga kaum wanita. Like it's not a girly but it's a really slick as song. Kayak gue suka banget. Yeah. And also jadi di situ tuh di liriknya ada beberapa brand kayak Gucci, Prada, Louis, LV, Fendi, pokoknya banyak lah di situ ya. Dan I don't know if Hermes is in that brand ya. Karena di saat lagu ini keluar, kayak Hermes tuh belum sering-sering banget disebutin di lagu. Right, kalau zaman sekarang kan it's all about the Hermes and stuff like that. Guys, let's play this next clip. Check it out. Alright, guys. Ini kita masih ada satu lagi nih ya, lagu yang masih sekitar fashion. Ini ada datangnya dari, I think... Dia ini dulu sempat datang dari salah satu channel anak kecil gitu loh. Okay. It's Bella Thorne and Zendaya. Okay, lagunya? Lagunya Fashion is my Kryptonite. Okay, gue belum pernah dengar tuh lagu itu. Like what's it about? You know what? Gue akan kasih dengerin lagunya kayak gini. It's easy to see that we got style in our veins, 'cause fashion's what we breathe. Is my Kryptonite. That was nice. Ini rilisnya udah lumayan lama sih, I think 5 years back. Itu Zendaya masih kecil banget. Kalau kalian sekarang mungkin tahu Zendaya, she's like acting in some big movies ya sekarang. Ini sempat masuk posisi berapa ya, Shil? I think ini sempat posisi kedua ya di Billboard Kids. Oh, Kids. Digital sales. Okay. Karena emang mereka dari Kids Channel gitu. Dan ini sempat ada di EP yang Made in Japan. Oh, I love that. Okay, next clip. Check it out. Hey guys, welcome back. Tadi kita udah sempat ngomongin musisi yang terinspirasi dari fashion. Yo. Nah, sekarang justru ada fashion yang terinspirasi dari musisi. Nah, seperti Kanye West yang ngeluarin his sneaker brand, yaitu Yeezy, yang sold out di mana-mana. Nyarinya susah, harganya bisa dari... let's say dari 5 million to 100 million, tergantung kalian beli yang versi apa. Yeah, I think itu juga ini kali ya, karena
kuantitasnya dikit, sementara demandnya banyak. Jadi lama-lama reseller tuh kayak makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. That's so true, that's so true. Ya, dan dia juga udah sempat masuk New York Fashion Week last year ya, 2016. And also dia juga udah masuk ke National Football League 2016. That's true, true. Promosi. You know what? Easy. Following behind Kanye West ada juga Justin Bieber yang ngeluarin brand judulnya Fear of God. Fear of God ini, you guys can see, ini kayak gini, Fear of God. Oh, oke, keren sih ya. Keren banget. Jadi ini pertama kali dipakai waktu itu sama Justin Bieber dan belum banyak orang yang tahu. Tapi setelah dipakai Justin Bieber di salah satu konsernya, jadi banyak yang tahu nih Fear of God. Well, of course. And I think Justin Bieber mungkin mempunyai sedikit sales atau profit making sharing di Karena dia juga emang jadi official merchandise buat Justin Bieber kan untuk turnya. That's so true. Ya, banyak banget ya ternyata ya, kayak musisi yang terinspirasi dari fashion, fashion yang terinspirasi dari musisi. Okay, kalau gitu let's close the show. Thank you for watching, Gua Boy. And Chila Dera. Bye.